cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Mark Marquez orang yang jujur, akui kesalahannya dalam insiden dengan bayi sendiri. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, mengakui kesalahannya dalam insiden dengan Pedro Acosta, Red Bull Gas-Gas Tech 3, pada balapan sprint MotoGP Barcelona 2024. Dua pembalap bertalenta dari generasi berbeda itu bertubrukan di tikungan 3 saat sprint MotoGP Barcelona baru dimulai di sirkuit Catalunya, Montmeló, Spanyol. Kecelakaan terjadi setelah bagian belakang motor Marc Marquez ditabrak titisannya sendiri saat berusaha menyalip dari sisi luar tikungan panjang ke arah kanan tersebut. Acosta memang tidak terjatuh. Akan tetapi, benturan itu menyebabkan fairing bagian depan dari motor KTM RC16 yang dikendarainya copot. Daripada membahayakan diri sendiri dan balapan karena motor yang hampir telanjang, Acosta memilih kembali ke garasi pada akhir lap pertama. Adapun Marquez, juara dunia 8 kali tersebut masih bisa melanjutkan balapan meski tampil kurang greget dan cuma finish di posisi ke-7. Acosta sendiri heran dengan manuver Marquez. Sosok yang dulu dijuluki Baby Marquez karena dominasi di kategori bawah MotoGP merasa Marquez, asli, seharusnya bisa menghindar karena pandangan yang lebih terbuka. Melaju di sisi dalam tikungan dengan posisi badan hampir rebah, Acosta tidak bisa mengantisipasi pergerakan Marquez karena penglihatan yang terhalang bodi motornya sendiri. Marquez tidak menampiknya. Dalam kalimat setelah balapan, si alien mengakui kesalahannya meski juga menyebut kecelakaan dengan Acosta sebagai racing incident. "Saya selalu berkata jujur," kata Marquez, dilansir dari GP1.com. Benturan dengan Acosta adalah racing incident, tetapi kalau ada seseorang yang bisa mencegahnya, orang itu adalah saya. Insiden lomba berarti kecelakaan terjadi lebih karena situasi yang timbul dalam balapan alih-alih andil dari keteledoran, kesengajaan salah satu pembalap. Stewart tidak memberi hukuman kepada Marquez ataupun Acosta karenanya. Meski begitu, Marquez menegaskan setuju Acosta tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak melihat situasinya. Adapun dalih Marquez, kendati punya pandangan lebih luas, dia mengira sudah selesai menyalip sehingga tetap bertahan di jalurnya yang akhirnya bersilangan dengan sang rival. "Di tikungan itu, ketika kita memasukinya dari sisi luar, kita mencapai apex, melebar, dan kembali ke titik di mana kami bertabrakan," sambung Marquez. Tetapi Acosta benar, dia tidak melihat apa-apa. Ini sama seperti yang terjadi antara Acosta dan Augusto Fernandes, imbuhnya merujuk insiden yang terjadi di sesi latihan bebas pertama. Setelah benturan dengan Acosta terjadi, Marquez terjebak di posisi tengah dan kesulitan untuk memperbaiki posisinya. Pemandangan ini kontras dengan keberhasilannya finish di posisi podium dari posisi start ke-14 dalam sprint MotoGP di tempat yang sama, Mei lalu. Marquez membeberkan bahwa motornya tidak mengalami masalah karena kecelakaan dengan Acosta. "Sepanjang sesi saya tidak merasa nyaman dengan motornya. Saya bukan bergumul dengan motornya, tetapi dengan sirkuitnya," kata Marquez. Meski merupakan sirkuit kandangnya, Marquez merasa tidak cocok dengan karakter sirkuit Catalunya. "Sensasi pada bulan Mei kemarin lumayan, karena saya merasa batasannya ada di lintasannya," tukas Marquez. Alih-alih, akhir pekan ini saya memulai dengan kondisi sebaliknya sejak hari Jumat. "Saya mencoba untuk membuat perubahan sedikit demi sedikit agar lebih kompetitif, tetapi saya kesulitan." Sementara itu, Marquez bersaudara incar podium di balap terakhir MotoGP 2024. Dua pembalap Gresini Racing Federal Oil, Marc Marquez dan Alex Marquez, sama-sama mengincar podium pada balapan seri penutup MotoGP 2024 di sirkuit Barcelona pada Minggu.
Finish di posisi 5 besar akan menjadi hasil yang bagus, dan targetnya adalah 3 besar. Kendati kami terlalu kesulitan saat ini, ujar Marc Marquez dalam siaran pers Federal Oil pada Minggu. Marc Marquez yang memulai sprint race dari posisi 3 harus finish di peringkat 7 setelah mengalami benturan dengan Pedro Acosta. Sprint race kali ini yang menantang. Saya tidak memiliki firasat yang tepat, dan kami harus bekerja keras di full race untuk menjadi lebih baik, kata pembalap berjuluk Baby Alien itu. Saya kesulitan di awal untuk menghindari Jorge dan Pecco, melebar dan kehilangan waktu, lalu bertabrakan dengan Acosta. Tidak ada yang salah, tetapi itu membuat saya kehilangan waktu, kata Marc. Di sisi lain, sang adik Alex Marquez berhasil menyudahi sprint race di posisi 5 atau di atas Marc Marquez. Hal itu menurutnya karena kinerja mekanik ahli yang telah mempersiapkan Ducati Desmosedici IP23 sehingga makin nyaman dikendarai. Saya senang atas hasil sprint race dan sedikit kecewa dengan kualifikasi di mana saya membuat terlalu banyak kesalahan. Kemudian saya cukup beruntung di awal dan makin nyaman menjalani balapan yang mudah di tikungan pertama, yang memungkinkan saya untuk memulihkan banyak posisi, ujar Alex Marquez. Saat ini Marc Marquez berada di posisi 4 klasemen sementara dengan 372 poin, sedangkan Alex Marquez di posisi 10 dengan perolehan 160 poin. Hasil sprint race MotoGP Barcelona 2024, Bagnaia tunda pesta Martin, Acosta senggolan dengan Marc Marquez. Francesco Bagnaia masih menjaga asanya untuk jadi juara setelah selesainya sprint race MotoGP Barcelona 2024. Balapan 12 putaran ini mentas di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol. Sesaat setelah lampu tanda balapan dimulai mati, kekacauan nyaris saja terjadi. Jarak para pembalap yang mepet membuat beberapa joki nyaris bersinggungan. Pedro Acosta jadi korban panasnya putaran pertama. Pembalap Red Bull gas-gas KTM itu mengalami kontak dengan Marc Marquez. Dia terpaksa tak lanjutkan balapan usai bodi bagian depan sepeda motornya terlepas. Sementara itu, Bagnaia yang sempat merosot ke belakang berhasil memimpin balapan lagi. Pria yang akrab disapa Pecco tersebut mendapat tekanan besar di belakangnya. Pada putaran ketiga, Martin mulai membuntuti pembalap Lenovo Ducati tersebut. Menariknya, Martinator ternyata punya persaingannya sendiri. Pembalap asal Spanyol itu harus bertarung memperebutkan posisi kedua melawan Enea Bastianini. Martin harus merelakan posisi kedua usai tertikung dari rekan Bagnaia pada putaran keempat. Persaingan untuk posisi kedua menjadi semakin sengit. Setelah Martinator kembali ke tempat kedua, Franco Morbidelli dan Alex Marquez ikut mengincar Bastianini. Di depan, Bagnaia mulai membuka jarak. Sang murid Valentino Rossi berjarak sekitar 1,2 detik saat balapan menyisakan 7 putaran lagi. Hingga putaran ke-8, posisi 1 dan 2 tidak berubah. Sementara itu, Alex Marquez, Aleix Espargaró, dan Morbidelli bersaing untuk tempat keempat. Asyik mengejar Bagnaia, Martin mulai dikejar pembalap di belakangnya. Hingga balapan selesai, Pecco bisa mempertahankan posisi dan jadi pemenang. Hasil ini membuatnya menunda pesta sang rival yang gelar juaranya bergantung pada balapan besok Minggu, 17 November 2024. Sementara itu, Martin dengar baik-baik, Marc Marquez tahu intrik Bagnaia sengaja biarkan pembalap lain melaju cepat. Marc Marquez menyadari taktik Francesco Bagnaia membiarkan pembalap lain menjadi penghalang bagi Jorge Martin setelah sesi kualifikasi MotoGP Barcelona 2024. Bagnaia selangkah di depan Martin dalam pertarungan pertama mereka pada kualifikasi di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Pembalap Ducati Lenovo sekaligus juara dunia bertahan itu berhasil jadi yang tercepat dan mengamankan pole position. Memperoleh posisi start terdepan jelas jadi modal bagus bagi Bagnaia untuk mengejar kemenangan baik di sprint atau balapan utama. Pada saat bersamaan, hari kurang greget dialami Martin yang belum menemukan kecepatan aslinya. Lap tercepat rider Prima Pramac itu nyaris digapai tetapi sayangnya harus dibatalkan. Pembalap asal Spanyol itu terlalu agresif sampai sempat kebablasan dan berujung memotong jalur, sehingga catatan waktunya dibatalkan. Bagnaia mendorong keras pada sesi kualifikasi. Namun satu sisi, dia terlihat santai ketika ada pembalap lain, selain Martin, yang tampil cepat.
Seperti ketika Marc Marquez, Gresini, sempat membayanginya di tempat kedua. Sampai kejutan di akhir sesi kualifikasi yang dibuat Aleix Espargaró, Aprilia, yang akhirnya jadi pemilik posisi start kedua. Tanpa menutupi dan berpura-pura, Bagnaia mengaku senang jika ada lebih banyak pembalap yang lebih cepat di antara dirinya dan Martin. Dengan catatan, Martin di belakangnya. Makin banyak yang menghalangi Martin, makin mudah dia akan mendekatkan jarak dan membalikkan situasi untuk meraih gelar juara dunia ketiga di kelas MotoGP. Ya, saya telah sengaja mencoba menyerahkan kemudi, membiarkan pembalap lain tampil cepat karena saya membutuhkan itu, kata Bagnaia dikutip Bola Sport dari Motosan S. Saya tahu Aleix mencoba membantu Jorge, tetapi sebenarnya dia juga jadi telah membantu saya sedikit, ujar murid Valentino Rossi itu. Kendati sekarang punya modal lebih daripada Martin, Bagnaia tetap memasang alam waspada. Dia tahu Martin bisa cepat dari posisi start berapapun. Tetapi pada akhirnya apa yang akan terjadi, ya begitulah nanti takdirnya, ucap Bagnaia. Saya rasa memulai dari posisi keempat, ketiga, atau kedua tidak akan mengubah apapun. Dan Jorge itu punya start yang sangat baik, jadi menurut saya nanti setelah tikungan pertama, mungkin saja dia melesat langsung ke posisi dua, kata Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez juga menyoroti sikap Bagnaia yang hari ini terlihat membiarkan sejumlah pembalap lain memacu cepat. Juara dunia 8 kali itu paham taktik yang sedang dimainkan Nuvola Rosa. Sejak kemarin, latihan bebas, sudah jelas bagi saya. Saya melihat Pecco kemarin, dia pintar, kata Marquez. Dia cerdas, dia kuat, dia melaju dengan sangat cepat dan dia telah melihat dirinya berada di depan ketika seluruh rombongan pembalap lain, yang dia tahu melaju dengan cepat, telah berada ke depan. Jadi semakin banyak orang yang dia tempatkan di antara dia dan Martin, semakin besar peluangnya. Dia akan memiliki kesempatan itu, ujar Marquez. Si alien pun tidak ingin rugi dalam kesempatan yang juga membuka peluangnya untuk merebut peringkat 3 klasemen. Marquez memang sedang bersaing dengan Enea Bastianini untuk jadi pemilik peringkat ketiga. Dan kami telah memanfaatkannya, kami memanfaatkan keadaan ini untuk masuk ke barisan depan, kata dia. Mari kita lihat apakah kami bisa berada di posisi 5 besar, itu akan menjadi tujuan bagus di sini di Catalunya yang sering kurang menguntungkan bagi saya, tutur Marquez.